Sejumlah video amatir merekam benda antariksa bersinar melintasi langit sejumlah kawasan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Video tersebut viral hingga warganet mempertanyakan asal benda langit tersebut. Inilah berbagai video amatir yang direkam oleh warga di berbagai kawasan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebuah benda antariksa menyala melintas di langit Bandung, Garut, dan Yogyakarta. Benda antariksa tersebut terlihat pukul 22.15 waktu Indonesia Barat di Bandung, sementara di Yogyakarta tercatat melintas pada pukul 23.15. Ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menjelaskan benda tersebut adalah meteor sporadis, meteor dengan jenis fireball atau meteor terang tersebut melintas dari langit Bandung menuju ke arah timur hingga diduga jatuh di wilayah Samudra Hindia. Fenomena meteor fireball sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satunya pada tahun 2008 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana meteor jatuh menimbulkan gelombang kejut hingga merusak permukiman warga. Sifat fisis ketampakannya itu disimpulkan bahwa objek yang terlihat mulai dari Bandung sampai dengan Jogja tersebut itu adalah meteor terang atau sering juga disebut sebagai fireball atau bola api. Dan tidak ada laporan dari berbagai tempat tersebut adanya gelombang kejut atau semacam kedengaran seperti ledakan. Artinya ukurannya tidak terlalu besar. Perkiraan kasar saya, kemungkinan ukurannya hanya sekitar puluhan sentimeter.